jadi tertarik sama dokternya, dokter giginya. Jadi dokter gigi. Dokter giginya siapa sih? Cewek atau cowok? Nah, cerita tentang pilihan putra putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, kami datang kita di channel Nasir Lupa TVP. Di acaranya rubriknya ini namanya ngoran. Ngoran itu ngobrol ringan dengan orang-orang yang kreatif, orang-orang yang berprestasi, orang-orang yang bisa memanfaatkan kitabnya, keluarganya, dan orang-orang yang bisa menjadi apa? Motivasi ya, atau bisa memberikan inspirasi. Nah, di samping saya ini adalah hasil seorang mahasiswi ya. Mahasiswi nih. Nah, jadi kalau dia pakai menggunakan masker, kayaknya sudah mahasiswi. Tapi coba kita buka nanti maskernya, karena coba pas kita lihat di maskernya ternyata masih siswi. Berapa umurnya sekarang? 11 tahun. Umurnya kan berapa? Kelas 6. Jadi setahun lagi nanti baru masuk SMP ya. Sekarang di kelas 6 di mana? SD Al-Azhar Khairul Pahlawan. Oh, yang di mana? Di belakang SMP di Bandung. Ya. Nah, kita berbincang-bincang dengan teman kita ini sama orang Sipa. Sipa Apipa ini bukan karena dia baru kelas 6 SD atau dia sekolah di Al-Azhar, tapi karena dia kemarin itu baru terpilih sebagai Putri Pendidikan Sumatera Selatan ya, sebagai runner up satu. Bagaimana kesehariannya, bagaimana prestasinya, bagaimana kegiatan akademisnya, nanti kita kulik-kulik semua nih. Apa sih yang bisa ditonjolkan dari teman kita ini kan sehingga dia bisa terpilih itu kan? Nanti kita kulik-kulik. Nah, kalau di SD Al-Azhar itu, gimana bisa masuk sana? Dari pintu, Pak. Oh, dari TK Al-Azhar. Iya, dari TK sampai kelas 6 itu. Kalau gurunya siapa? Kepala sekolahnya siapa tuh? Kepala sekolahnya siapa namanya? Edi Masya. Pak Edi Masya. Kalau gurunya siapa? Bismita. Salam semua, sama ibu gurunya ya. Ya, nanti terima kasih ya, karena semua yang didapat oleh Sipo juga karena berkarya tiga di apa? Gurunya dan juga bimbingan orang tuanya. Siapa kepala sekolah? Kalau papanya? Mungkin Mina Pak Ersen. Ya, kita bimbing saya semua. Nah, kemarin kan ikut dan terpilih ya sebagai runner up. Itu gimana ceritanya? Siapa sih emang dari dulu suka kayak kelompok, fashion show, terus pak kita tuh nyanyi. Nah, kan kalau kan waktu itu
dari umur berapa? Dari umur 3 tahun. Sudah ikut lomba-lomba? Iya. Sering menang? Banyak ke pialanya di rumah? Iya. Ada banyak atau ada apa? Campur-campur sama nyanyi. Iya, ada nyanyi, ada apa model, ya kan? Nah, setelah model itu kok bisa kita nyanyi di mana? Karena kan apa sih, kayak udah banyak gitu kan model, terus nyanyi aja, jadi terus bakat Siva penyanyi juga. Banyak. Yang ngomong suara Siva itu siapa? Coba-coba aja sih. Si Siva, Siva. Terus belajar di rumah? Iya. Siva sih awalnya lomba, lomba. Terus ternyata menang. Waktu-waktu ikut lomba itu belum ikut les? Belum. Menang? Di mana lombanya itu? Di pembicara kayaknya. Oh, itu yang sekolah di sana? Di sana iya. Sama Siva ya? Waktu itu apa dia lawain? Dulu pas masih kecil banget, lagi. Bisa nyanyi lagi-lagi. Bisa. Umur berapa sih waktu itu? Apa? Umur berapa? Umur 5 tahun. Itu mana lombanya coba? Ini enggak? Iya. Lambat pelangi, alangkah indahmu. Merah kuning hijau di langit itu. Pelukismu agung, siapa gerangan? Pelangi, pelangi, ciptaan Tuhan. Kalau Siva juga bilang juga gak? Sama lah sama pelangi. Iya. Nah kemudian ikut lomba, itu menang. Sudah itu ikut lagi? Iya ikut lagi. Sering lagi? Ikut lomba nyanyi? Iya. Latihan-latihan, terus ikut lomba, terus menang. Nah, waktu di pemilihan Putri Pendidikan kemarin, ditunjukin waktu itu Pak Kak? Iya. Lagu apa ini nyanyi? Lagu All I S. Kalian sahabat? I Believe. Gimana lagu itu? All I ask is this is my last night with you. Musiknya bagus suaranya. Cause what if I never love again? Ini kasih tepuk tangan sama juri waktu itu. Iya. Waduh, aplaus berdiri semua jurinya. Ada berapa orang sih jurinya? Ada 3. Ada 3 orang. Enggak, siapa namanya nggak tahu ya? Winda. Nah, kemudian kalau bisa nyanyi itu. Biasanya kan ada keturunan nih. Ya. Nah kalau ini ada keturunan dari kakeknya. Ada keturunan dari Pak. Oh, kakeknya? Atau papa. Papanya? Bapak penyanyi, bapaknya? Suka ikut band-band itu. Oh, main musik ya? Iya. Nah kalau mau main alat musik bisa gimana? Bisa, main kita. Bisa? Main, ngiringin lagu bisa? Iya. Ada pinggirnya? Ada. Itu belajar sendiri atau belajar di mana? Di rumah suara. Oh, di rumah suara. Yeah. Soalnya penyanyi juga ikut sebuah tahun juga. Di Enderspeed. Nyanyi, alat musik. Yeah. Musiknya apa aja? Musik gitar. Cuma gitar ya? Yeah. Piano enggak ya? Nah, kalau cita-cita apa sih? Cita-citanya ada 3. Waduh, banyak sekali. 3 apa? Satu apa? Satu penyanyi, dua sini. Sebenarnya satu aja cukup jadi dokter. Setelah jadi dokter itu jadi penyanyi sama jadi model. Iya. Ya, bisa kan? Bisa. Ya. Kalau nggak jadi dokter itu nanti cari suami dokter aja dong. Tetap iya. Jadi dokter. Dokternya dokter umum atau dokter apa? Dokter gigi. Oh, dokter gigi. Kenapa? Iya. Nah, itu kenapa sih mau jadi dokter gigi? Karena dulu tuh sering ke dokter gigi gitu ya. Terus jadi tertarik. Sama dokternya bukan iya. Giginya. Jadi dokter gigi. Dokter giginya iya. Siapa sih? Cewek atau cowok? Cewek. Cewek. Iya. Jadi cantik dokter giginya. Iya. Jadi karena ada apa tipe cantik mau menjadi dokter gigi juga ya? Bisa gigi nggak? Apa? Sakit gigi sering? Dulu. Dulu. Sekarang nggak lagi. Iya. Jadi itu ceritanya tadi. Dokter gigi terus jadi modeling sama penyanyi. Nah cerita tentang pemilihan putra putri pendidikan kemarin itu kan bisa ikut itu gimana ceritanya?
dulu Siva udah vakum kan, terus akhirnya ikut lagi Putra Putri, ternyata masuk ke apa, ke babak selanjutnya. Berapa orang kita ini bisa masuk ke runner up? Gue gak nyangka sih, soalnya takut kayak saya masih kecil. Iya, terus yang lainnya udah pada SMP, SMA. Ternyata menang runner up satu. Kalau di sekolah, ceritanya di gimana rapornya? Bagus semua sih, alhamdulillah. Ranking berapa? Gak ada ranking di sekolah. Gak ditulis rankingnya? Enggak, gak ada. Memang di sekolah tentu ranking ya? Iya. Tapi nilainya bagus kan? Iya. Nilainya berapa sih? Angka 9 sama 10 semua? 9 sampai 190-an ke atas. Oh, gak ada yang 6, 7, gak ada 8 kan? Iya. Berarti memang hebat ya. Kalau hobinya apa? Selain nyanyi sama model tadi? Hobinya berenang, main basket. Basket? Iya. Di rumah basketnya? Iya. Ada di basket di rumah? Kalau berenang gimana? Di musik? Berenang, enggak. Oh, main film? Iya, main film juga. Berapa film sudah? Udah mungkin 5. Oh. Main film juga? Iya. Ya, berapa film sudah? Udah main sih tapi yang pertama apa judulnya? Senyumku Belum Itu. Sebagai apa tuh? Sebagai Siva tetap Siva. Iya. Senyumku Belum Itu tentang apa ceritanya tuh? Tentang sekarang senyum kak. Senyumku Belum Itu. Iya. Itu kenapa anak yatim? Pokoknya anaknya tuh sedih gitu. Iya. Ya. Siva lakinya jangan nggak sekolah gitu ya. Terus nangis terus, nggak bisa senyum gitu. Ya, yang pemainnya? Pemainnya. Yang lainnya? Siapa teman mainnya? Temennya ada teman nyanyi juga. Terus sutradaranya siapa? Sutradaranya ada itu apa namanya? Siapa namanya? Belum sih. Oh. Kalau yang film kedua? Film kedua namanya itu ada horor-horor gitu. Obsesi. Obsesi. Sutradaranya nggak tahu? Sutradaranya itu dari kampus. Dari Unsri? Iya, Unsri. Oh, itu waktu umur berapa tuh? Umur 8 tahun. Umur 8 tahun? Iya. Sekarang 11 tahun, berarti kalau nyanyi film busu udah banyak filmnya nih. Nah kalau dia nyanyi kan suka ngeluarin singkong juga. Iya, lagu Berikin. Berikin. Bukannya bahasa Inggris bukan itu? Bukan. Bahasa Palembang. Bahasa Palembang. Mana kan punya? Lagunya di mana sih? Singkok mau tinggal rifat, mau nyanyi wafan sendirian. Sepuluh, ayo belajar berikin. Bukan cara Palembang, berikin. Itu sudah di ini katanya sudah di nyebar sosial. Iya. Di mana IG. Jadi teman-teman kalau punya teman-teman punya IG nanti kalau bikin reel ya yang video singkat itu kalau bikin iya. Lagu ada lagunya siapa? Ya? Berikin. Itu umur berapa kemarin? Delapan tahun. Iya. Waktu 8 tahun itu nyanyi, main film. Ya, sebelumnya model ya. Iya. Nah yang lain apa puisi bisa? Enggak bisa. Iya. Kalau nulis puisi. Kalau misalnya kuliner apa yang kesukaannya? Kesukaan. Iya. Pempek. Iya. Tuh banyak pempek tuh. Pempek telur. Kapal selam. Iya. Kapal selam jadi makan. Pelampungnya ini yang ngirup cukur lah. Oke, jadi kita udah cerita ya tentang kita ini kesudahan. Nah harapannya apa? Tentang pandemi atau pengalaman Siva selama belajar di masa pandemi kemarin? Siva sedih sih pandemi ini. Biasanya Siva sekolah langsung tatap muka ini dari layar HP, nggak bisa ketemu teman-teman, nggak bisa main, terus nggak bisa juga ketemu guru kan, jadi cuma bisa lewat layar HP aja. Layar HP atau layar laptop? Layar HP, tapi Siva pakai iPad. Oh, iPad? Iya. Oh, lebar layarnya kan? Iya. Jadi jelas semua ya layarnya kan? Tapi kan lebih enak pakai ini, pakai daring atau lebih enak ketemu langsung belajarnya?
Pastinya ketemu. Oh, diundang gitu? Iya. Ditelepon. Nah, kalau mau nelpon, nomor berapa nomor HP-nya? Atau gimana kontak sih, Pak? Kalau ada nomor ini? Nomor ini, ya. Mama. Oh, nomor Mama. Ya, kontraknya sama Mama ya? Iya. Itu biasanya kontrak dulu atau enggak? Enggak. Langsung gitu ya? Yang penting dikasih undangan gitu ya. Sawerannya. Terus, selain sawerannya, apa sih yang bisa didapat dari nyanyi-nyanyi di panggung itu? Di wedding itu? Di kawinan? Pengalaman lah ya. Pengalaman pastinya. Bisa berkomunikasi. Iya. Nah, kalau komunikasinya, belajarnya dia Mama ngajarin tuh ikut les public speaking. Public speaking. Oh, memang ikut. Jadi bisa pidato. Iya. Cara narik napas, ada suara ya. Kalau pidato bisa, contoh pidatonya. Misalnya ini hari guru nih, coba pidato. Enggak terlalu sih kalau ya. Pidato. Iya. Cuma bisa. Ini contoh teman kita generasi muda yang memang memiliki potensi dan juga beruntung sifat itu juga punya orang tua yang juga bisa mengarahkan anaknya ya. Karena kan terkadang ada orang yang punya potensi tapi barangkali belum belum tahu apa yang punya potensi ya. Jadi sangat beruntung sifat ini dan kemudian dia juga kemarin ikut depan. Enggak, kalau udah enggak ikut lagi. Iya. Selain ikut ini apa yang terakhir? Selain ikut event kemarin. Enggak suka kayak lomba-lomba di mall aja gitu, ya. Kalau fashion show dulu. Iya. Iya. Hmm? Berarti pun lo rumahnya ya? Iya. Iya. Ya. Kalau ini pesan-pesannya terhadap teman-temannya atau guru? Kan nanti ada hari guru nih. Iya. Iya, gimana nih? Komentarnya terhadap guru. Ada guru. Coba nanti kita potong nanti. Ya. Ya. Guru pahlawan angkatan jasa. Guru pahlawan. Angkatan jasa. Oh ya. Guru pahlawan tanpa tanda dan jasa. Pengganti. Tanpa jasa ya. Tanpa tanda jasa. Pengganti orang tua. Iya, pengganti orang tua di sekolah. Iya. Jadi kalau cara mengamalkan guru gimana kalau di sekolah kita? Kalau ketemu nurut, terus kalau ketemu ucap salam. Kalau dikasih PR gitu enggak ini. Kalau selama daring ini banyak PR-nya? Banyak. Jadi ngerjain siapa, mamanya atau Sipa? Sipa. Katanya mamanya. Enggak ya. Oke, demi kalau obrolan ringan kita nanti kita lanjutkan di episode berikutnya. Nanti kalau teman-teman juga ingin mendengarkan lagu Sipa, silakan buka di IG ya. IG. Atau IG-nya apa IG Sipa? Sipa _ Afifa double A. Nanti kita tulis di layar ini ya. Yeah. Salam pendidikan. Salam pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berapa panjang tadi? Sampai jumpa di video selanjutnya.